NBC Saudi. Sekelompok warga Irak menyerbu kantor pusat media televisi channel NBC Saudi di Baghdad karena murka akibat sebuah tayangan pasca kematian Yahya Sinwar yang menyinggung beberapa nama seperti Qasim Soleimani, Ismail Haniyeh, dan Yahya Sinwar dengan menyebut mereka sebagai teroris. Massa yang protes mengusir para karyawan yang berada di dalam dan berbagai peralatan media yang tersimpan di dalam kantor pun dihancurkan. Pada akhir protes itu tampak kantor NBC Saudi terbakar. Insiden ini menyebabkan pemerintah Arab Saudi memanggil kepala NBC Network karena penayangan berita tersebut telah membuat NBC kehilangan lisensi penayangan di negara Irak.